Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar nama Sobihan atau terkadang orang menyebut Sibihan. Tentunya nama ini barulah terkenal di seluruh media kita hari ini. Ketika orang menyebut nama Sobihan, pastilah masyarakat akan menunjukkan kepada salah seorang pesalawat terkenal hari ini, yaitu Nisa Sobihan. Semua orang mengakui bagusnya salawat yang dibawanya, demikian juga suara dan parasnya. Namun, pernahkah Anda tahu bahwa di dunia ini juga hidup seorang jin perempuan yang bernama Sobihan atau Sibihan? Ia adalah jin pengganggu rumah manusia. Ia juga adalah jin yang selalu mendatangi anak-anak manusia untuk mengganggu mereka. Bahkan menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa ialah jin yang mencabuli setiap anak-anak kecil dan bahkan pun bayi yang baru lahir. Bagaimana penjelasan tentang ini? Simak videonya. Tidak banyak riwayat yang menerangkan keberadaan jin secara spesifik dari sumber Al-Quran dan hadis, termasuk di dalamnya terkait keberadaan jin perempuan bernama Ummu Sobihan. Tentunya, dasar keyakinan kita sebagai umat muslim adalah beriman kepada makhluk gaib, ciptaan Allah termasuk jin di dalamnya. Beriman kepada yang gaib memanglah salah satu di antara syarat seorang muslim untuk menjadi diri sebagai mukmini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak beriman kepada yang satu ini, maka tentulah kita sudah menjadi kafir karena tidak mempercayai dari salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah keberadaan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. Dari tulisan dalil di atas, sudah barang wajib bagi kita bahwa mempercayai jin adalah salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Beriman kepada jin maknanya adalah beriman kepada hal ihwal mereka, baik hidupnya, zatnya, keberadaannya, bahwa ia juga berketurunan, menikah, beraneka ragam macamnya bentuk mereka, dan terbuat dari apakah mereka juga mesti diimani oleh seluruh muslim. Karena sesungguhnya semua hal ihwal mereka ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait mengenai jin Ummu Sobihan, terdapat sebuah hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Barang siapa yang dikaruniai seorang anak, lalu ia ma'azani pada telinga kanannya dan berikamat pada telinga kirinya, niscaya anak itu tidak akan dimotoratkan ataupun dibahayakan oleh Ummu Sobihan. Sanad hadis ini tidak mencapai kepada derajat sahih. Menurut sebagian ulama ahli hadis, bahwa hadis yang menyatakan tentang jin Ummu Sobihan tidaklah mencapai kepada derajat sahih, bahkan pun kepada derajat hasan. Namun, tidak berarti bahwa jin yang mengganggu anak-anak tidaklah ada, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal isya." Seperti yang telah dikatakan oleh hadis di atas, bahwa terdapat satu hadis riwayat dari Imam Baihaqi yang juga membantu rujukan keberadaan jin perempuan ini. Hadis riwayat Baihaqi ini diakui oleh seorang ulama besar Nusantara abad ke-18. Beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di dalam kitabnya Sabilul Muhtadin mengatakan sebagai berikut. Dan disunahkan azan pada telinga anak-anak yang sebelah kanan dan diikamatkan pada telinga sebelah kiri pada saat melahirkan anak. Karena terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah beliau azan pada telinga Sayyidina Hasan tatkala ia lahir.
Bermula hikmah ini adalah bahwasanya syaitan lari tatkala mendengar azan dan iqamat. Kemudian yang tersebut itu dalam hadis riwayat Baihaqi bahwasanya barang siapa yang dianugerahi anak, maka diazankan pada telinga sebelah kanan dan diiqamatkan pada telinga sebelah kiri, niscaya ia tidak akan dicabuli oleh musabian. Adapun musabian itu adalah jin perempuan yang mencabuli anak-anak. Adapun sumber lain yang dapat kita tarik sebagai bukti kehadiran jin pengganggu ini jugalah dapat dirujuk pada beberapa pengalaman dan pengakuan dari para ahli rukyah. Mereka menyimpulkan bahwa pada bayi dalam rahim seorang perempuan dan anak-anak kecil adalah merupakan target gangguan paling sering yang dilancarkan oleh kebanyakan dari bangsa jin perempuan. Di antara tanda-tanda yang biasanya terjadi ketika musabian datang kepada ibu hamil ataupun bayi ataupun anak-anak kecil telah dijelaskan oleh beberapa ahli rukyah yang biasanya mereka meru'yah jin-jin yang ada dalam tubuh manusia. Tanda-tanda ini bisa dilihat dalam situs web alwaliyah.com. Inilah sedikit penjelasan mengenai jin musabian dari beberapa keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, kemudian juga disertai dari bukti referensi dari bangsa jin itu sendiri, para ahli rukyah dan rujukan dari beberapa pendapat para ulama sudah menjadi bukti bagi kita bahwa sesungguhnya jin perempuan memanglah ada dan mereka selalu mengganggu bangsa manusia dengan berbagai macam cara. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa takut berlebihan kepada manusia daripada mereka takut kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jin akan terus menciptakan gangguan-gangguan ini hingga hari kiamat nanti. Salah satu di antara mereka adalah jin musabian. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang ini. Wallahu a'lam bisawab. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.